Macam-macam alat berat konstruksi. Pneumatic roller. Alat ini biasa juga disebut dengan universal kompaktor. Roda-roda penggilasnya terdiri dari ban karet yang dipompa. Alat berat ini digunakan pada penggilasan bahan yang bergranular, baik digunakan pada penggilasan lapisan hot mix sebagai penggilas antara, di mana roda-rodanya dapat bergerak maju dan dapat pula digetarkan atau digerakkan naik turun untuk memberikan tumbukan yang kuat. Excavator straddle carry. Excavator straddle carrier adalah salah satu jenis alat berat yang sering digunakan di area konstruksi pertambangan. Alat berat ini mempunyai besi panjang di bawahnya yang fungsinya adalah untuk mengeruk tanah yang berada di bawah untuk dimasukkan ke dalam dump truck. Rocksaw Trencher. Rocksaw Trencher dibuat untuk kondisi terberat dan dirancang khusus untuk penggalian saluran kabel. Rocksaw Trencher memastikan produktivitas tinggi untuk memotong tanah dan beton yang sangat keras. Rocksaw Trencher cocok untuk pemotongan sempit dan dalam ideal untuk membuat volume material. Alat berat ini biasa digunakan dalam proses pemasangan jaringan serat optik, proyek kabel listrik, dan jaringan pipa berdiameter kecil. Feller Buncher. Feller Buncher adalah alat berat yang tergolong dalam alat penebang pohon. Cara kerja Feller Buncher ialah memotong pohon dengan menggunakan gergaji yang ada pada bagian headnya. Sebab alat berat yang satu ini dilengkapi dengan dua komponen utama, yakni gergaji mesin yang memungkinkan bisa memotong dengan cepat, serta alat pencengkram untuk mengumpulkan beberapa pohon sekaligus sebelum merubuhkannya. Coal Planer. Coal Planer sama dengan rod milling machine, alat ini juga berfungsi untuk mengupas lapisan aspal yang sudah lama dan tidak memenuhi standar lagi. Biasanya rod milling machine merupakan attachment yang biasa dipasang di skid steer loader dan digunakan untuk skala pengerjaan konsumsi jalan
yang kecil hingga sedang. Gold planer sangat efektif dalam pengerjaan perbaikan lubang aspal atau beton, pemotongan trotoar, dan pembatas jalan lalu lintas. Motor grader. Motor grader merupakan salah satu dari sekian banyak alat berat yang sering digunakan di berbagai lokasi pekerjaan atau proyek konstruksi. Fungsi motor grader atau biasa disebut grader adalah alat berat yang memiliki 6 roda ban dengan alat kerja berupa pisau lebar atau blade yang berfungsi utama untuk meratakan jalan. Oleh karena itu, motor grader sering digunakan di pekerjaan-pekerjaan pembuatan jalan. Drum mulcher. Thank you.